Mantep banget ini. Jangan lupa cemplungin dulu. Hah? Oh, gue cobain kuahnya udah. Acara gue Desti, gue Vivi. Di video kali ini kita mau lanjutin challenge yang seperti kemarin-kemarin. Kalau kemarin itu udah gue kayak narator ya tiap video ya. Iya tapi emang. Oke, di video kali ini kita mau challenge apa tuh, lupa kan? Oh, gula makanan yang berkuah guys. Kemarin udah bakar. Bakar, goreng, terus bakar, kering, kriuk ya. Kriuk, lembek. Sekarang kita mau yang berkuah dulu. Betul. Banyak request nih guys. Banyak requestnya makanan berkuah. Dan kita tuh di otak kita berkuah pasti udah kayak gue udah tahu gue mau makan apa. Iya, udah tahu makan apa. Gue udah tahu sih ada beberapa list gitu. Tapi kan kita nih makanan jangan sama. Iya. Nah, list-list makanan pokoknya ada banyak banget. Cuma kita bakalan cari ini kira-kira makanan berkuah apa yang bisa packagingnya buat makan di mobil. Ya. Oh, kok nggak ada packaging yang makan di mobil, kan ada kita ada mangkok. Oh, iya. Tapi kan mangkoknya ada landai. Iya. Mangkoknya landai itu gue lihat-lihat. Yeah. Oh iya, by the way guys, kita udah punya channel. Karena aku dan Vivi, Bima udah ada belum? Belum. Subscribe channel aku dan channel Vivi, langsung aja linknya ada di bawah nanti ya, oke? Okay? Linknya di bawah, jangan lupa guys. Ya, bye. See you next video. Belum. Jadi guys, kita mau drive thru. Apa sih? Broad apa buat? Broadway. 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 Jadi sekarang kita, dia ada bakso Teresia, itu banyak kok. Iya. Masa dari sini aja nggak sih? Iya benar. Ya. Jadi kita mau drive thru di. Nyari berkuahnya di sini. Naik naik. Naik atas. Emang kita harus butuh kopi. Oh, iya. Halo. Mas. Dua aja kak. Ini itu yang satu lagi mesen. Mas di Mamat. Ada yang itu nggak sih 1 liter gitu? Ada kak. Berapa yang 1 liter? Tapi PO kasusnya. Oh PO. Iya. Yaudah ntar deh WhatsApp dulu. Ya udah. Ini yang apa? Terserah. Yang terserah udah. Dari bos aku boleh dapat free satu. Weh, mantap. Kita dapat beli 3 gratis. Weh. Ya udah, es kopi cinta ya mas. Gue juga es kopi 3. Berarti belum makanan siapa dulu ya Des? Gue kan jimat. Vivi yang belum. Vivi makan apa anjay? Dia yang keliling, dia yang belum dapat makan. Dia yang definisi ngurusin hidup orang tapi hidup dia belum selesai gitu. Iya, dia definisi mama sih sebenarnya Bim. Vivi anjir, Vivi, bye. Vivi ditinggalin guys. Guys, Vivinya, soalnya ada mobil di belakang kita. Guys, kita udah masuk Broadway lagi, cuman Vivi hilang guys. Vivi lost in Broadway. Vivi lost in Broadway. Vivi. Paldut. Dia kemana guys? Dia nggak bawa HP guys. Iya dia nggak ada. Dia menghilang. Dia tuh harusnya titik terakhir berada, keberadaan dia tuh di sini guys. Iya. Pesan bahasa dulu ya. Iya. Tapi dia hilang guys. Terima kasih ya Mbak. Mbak tolong teman aku dong Mbak. Mbak lihat teman aku nggak sih? Ada di sana sih. Jalan ke depan. Oke, makasih ya. Oh, dia habis bayar tuh kan kesini sama kopi. Bayar salah. Tapi masih kalau sandal hilang masih dialset sih. Cuma saya dia nggak bisa mesen Grab. Wah! itu dia guys. Itu dia. Dicari-cari, lu kirain hilang, nggak ada HP lagi. Bawa HP makanya. Ada teriakan bocil gitu lagi, Bima. Bakso. Bakso rawit sama bakso urat. Akhirnya ketemu guys. Teriakannya kayak bocil gitu, Bima. Kayak kita mendengar. Iya. Oke guys, gimana nih Irish? Irish Bella mau nggak? Mau. Kau Bima nggak nolak. Tapi ada Irish ada apa? Tapi Irishnya yang nolak. Kan? Guys, ini no endorse endorse club, cuma karena dia baik banget guys. Ya, sumpah nih, pertama kali kita tuh random guys, cerita dia kita tuh random ke
Ya pokoknya gitu random, terus akhirnya kita kayak pengen beli kopi ah gitu kan, pas ngelewatin terus habis kayak gitu udah ketemulah sama kopi cinta lagi dan ternyata emang beneran enak, jadi kita kayak sering beli gitu. Iya, terus kita di notice sama ownernya. Oh, gratis Iris Bella. Kopi Iris. Lu inget gak dia? Lu yang ini, dia tuh orangnya cepet nge-save apa yang kita omongin. Iya. Contoh yang kemarin, Jujurly. Apa sih lu Jujurly? Dia lagi Jujurly. Banyak yang komen. Bingung banget emang pasan gue gak ngomong Jujurly tau. Gue juga gak ngomong. Gue tuh gara-gara komen. Yaudah guys, makanan kita sudah sampai di rumah. Ini punya siapa nih? Punya Bima gak? Oh ini alat makan gue. Jimat, Jimatnya Desti. Desti pakai Jimat sekarang. Iya. Nah ini punya Bima. Paling mahal Bima loh, lo berapa lo? Desi 45.000. Ini lo gue bilang, mas yang best seller ya. Yang best seller ini kan dijelasin tuh ada apa-apa. Lo pasti iya doang. Oh iya mas, itu saya angkut gitu. Anjay angkut. Ini hampir 80.000. Weh. Dua kali lipat soto gue. Gila kan, dapet dua soto lo. Nah gue 25.000 apa lo? Oke, ini bakso gue di sini. Jadi gue makannya langsung di sini. Eh, gue ini kuah gue ya, guys. Ini kuah gue. Gue landain dikit boleh enggak? Boleh. Kenapa sih harus makanan berkuah jadi siapa sih? Netizen top itu. Ini highly requested. Gue enggak mau ya dress gue kena. Wah, gila pantesan mahal punya gue. Kenapa? Ada ayamnya dipisah. Ini. No? Bilang apa lo sama gue? Makasih ya, Bos. Semoga rezekinya makin banyak. Amin. Buat acara. Amin. Karena nih, rezeki yang paling bisa banyak datang itu gara-gara rezeki kita mengasih makan orang. Benar. Iya. Makanya kalau punya tamu, lu kasih makan sebanyak-banyaknya. Benar. Ntar gue numpang makan ya. Oseng nih guys. Oseng, tapi makannya harus pakai kuah biar afdol kan. Jadi yeah. Makanya kita pakai kuah. Biar tapi emang ada kan menu oseng kuah. Iya, ada. Dan emang itu paling endol. Aduh, gue harus minta sih. Aduh, gue juga sih. Enggak, lu udah 80.000. Jangan kita pemimpinan ditumpah. Tumpah. Udah gitu dia malah baju yang mahal. Iya. Bahagia iya. Banget gue. Tumpahnya di tengah-tengah. Kayak mangkok, berasa kayak mangkok. Terus minyak, gak bisa dihilangin. Ya Allah, biasanya sih yang doain jelek-jelek gak terjadi pada diri mereka sendiri, guys. Lihat ya, guys. Biasanya yang doain itu. Lihat. Gue mah handal. Akankah ada kejadian luar biasa hari ini? Wede. Selamat handal ya. Buat, itu meja sangat bagus ini mejanya. Wah, enak banget, gila PDST, parah. Iya. Daging sama nasi itu udah ada. Ya Allah, tapi makannya tetap harus pakai kuah ya. Iya. Dah, sini. Nih. Misi, Bos. Makanan mahal mau lewat, senggol dong. Wah, itu ada norinya, guys. Awas ya, udah 80.000 tumpah. Ini oh, pakai 0,5 atau 1? Nah, lihat ya, guys. Apakah ada insiden? Enggak nih. Iya, duduk tangan dulu lagi. Wow. Dikit dulu kali ya. Iya. Ini guys ramennya, terus tapi dia juga dapet ini lagi guys. Iya, terus udah gitu nanti tumpah. Nah, terus sumpit aing. Terus sumpit guys. Blok. Terus pakai sendok guys buat kuahnya guys. Blok. Nah, terus saya menunjukin ini guys yang bikin dia mahal kayaknya. Apa? Ini. Dapat ayam panggang apa ayam betutu? Ayam panggang. Ayam apa nih? Dah. Dah. Kita ya guys ya. Oh, gua cobain kuah ini udah. Wow! Enggak wow! Ke video lagi. Wow! Oh, kejadian juga. Oh my god. Tadi dia doain kan? Ayo udah kejadian. Selamat. Anda ya. Buat itu meja sangat bagus itu mejanya. Korea. Enak boleh lah. Iya. Enak boleh lah. Kayak bakso-bakso pada umumnya. Kalau gua kuah santan gitu. Enak banget. Ya Haji Mamat lah ya. Itu dong nasi daging kuah. Beh, susah kan? Susah. Oke, guys. Biar Abdul kan harus pakai. Iya.
Udah dulu dah ini. Oh, rawit, dulu dah ini, rawit, nah, daging, nasi. Aduh, enak banget situ. Gila, 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 gila. Udah, ada, ada. Waduh, aduh. Aduh, kane banget dah. Ini bos ya. Menyambilnya juga enak. Ini bos. Suiran daging bos. Ini kuahnya bos. Biar afdol. Bos ini nih bos. Iya. Gila. Mantep banget ini. Jangan lupa cemplungin dulu. Ah? Wah. Cemplungin dulu. Iya. Oh, gini gini. Gini. Ini ya. Beuh. Gila itu daging ayam enak banget kayaknya. Lembut gak ayam? Ayam kari gitu lembut banget. Kalau punya gue, ternyata dia menariknya karena dia di kue tiaunya. Oh, mie-nya pakai kue tiau ya? Mie-nya pakai, iya, tuh pakai kue tiau. Terus ada mie hun, terus mie kuning, sebenernya, toge. Sebenarnya yang bener mie hun apa bihun? Bihun kalau gue. Gue bihun, tapi kadang mie hun. Iya, gue juga bingung, gak tau lah. Kadang kalau lagi cepet-cepet ngomongnya mie hun. Tapi gue kadang beberapa ngeliatnya mie hun sama bihun. Mungkin beda kali ya. Iya. Coba kita cobain baksonya ya. Ini kuahnya enak. Iya. Kaldu banget gitu. Kaldu sapi pedas ya kuahnya. Bahaya banget kalau satunya. Iya. Ternyata uratnya teksturan banget gak? Iya. Si baksonya ini tuh dia yang bener-bener kayak berasa dagingnya banget gitu. Dan dia gak yang kayak tepung banget gitu, paham kan? Paham. Tepungnya sedikit banget, jadi beneran daging gitu loh guys. Pokoknya ini makanan yang kita cobain itu ada di Broadway. Iya. Word lagi apa? Apa namanya deh? Alam Sutra. Iya. Apa sih namanya ini? Flavor Bliss. Nah, Flavor Bliss. Betul. Iya benar. Tadi sekarang gue mau nanya ini, apa? Biar semua penonton di sini tahu juga. Jadi kebiasaan minum es itu dari kapan? Dari kecil. Dari kecil. Apa yang Anda rasakan kalau makan nggak dingin, nggak pakai es? Kejang-kejang gitu. Pernah nggak? Iya. Pernah enggak lu ke dokter? Pernah enggak lu sampai sakit sampai lu ke dokter dan dokter bilang kayak ini jangan. Enggak. Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah semenjak gua kenal dia enggak pernah sakit. Alhamdulillah. Tujuh. Tapi bener ya? 7 tahun. Ya, tapi bener ya? Bener, alhamdulillah. Di antara kita bertiga yang jarang sakit pipi, guys. Ya. Alhamdulillah. Padahal ya Allah. Bukan jarang kayak gitu dong. Nanti nyo ini lagi. Ya alhamdulillah, alhamdulillah enggak pernah gitu. Terakhir masuk rumah sakit itu kayak berobat ke rumah sakit itu gue berobat doang. Iya. Bukan rawat inap. Rawat inap. Tapi abis itu gue udah bener-bener gak pernah lagi drop gitu loh. Paling kayak batuk, flu. Paling sehari kapan? Minum obat langsung hilang gitu. Kapan? Kelas 1 SMA. Udah lama ya? Lama banget kan? Belum kenal ya juga. Iya. Kayaknya saraf temperatur lu di badan lu udah rusak dah. Iya. Ini semua sama. Iya bener-bener. Enggak, kalau dipikir-pikir, gue makan gue kan banyak. Teratur. Kalau Desi kan udah suka makan pedes. Makan dia kan gak teratur. Oh, kalau diperhatiin ya, yang makan paling teratur, makanan iya. Paling gak aneh-aneh kan Vivi. Kayak contoh misalnya makan steak. Iya. Vivi gak yang doyan banget. Yang makan, dia tuh makan aneh-aneh kalau konten doang. Iya kan? Emang gue nih rata-rata di rumah masak ikan, ayam, ikan. Lu pasti selalu menemukan. Nah, sama temennya jengkol. Jengkol itu setiap hari ya? Kan rumahnya pelajaran jengkol, guys. Petai ada. Gak mungkin sehari pak jengkol tuh gak mungkin. Petai ini makan jengkol, dia tuh masak petai. Alhamdulillah ya Allah. Tapi, nanti kita cobain makanan ini enak ya? Enak. Gak belum minum, fail. Sampai kopi-kopinya ini kagak nemuin yang fail. Gue enggak, gue kenyang. Gue mau ngabisin yang jimat dulu. Tapi ini enak kok. Iya, ntar gue habisin juga. Lebih menarik ya, Bebe. Apa, bakso? Bakso doang. Bakso aja deh. Bener udah gak mau lagi? Enggak, seneng gue. Nih guys, inilah yang dimaksud guys. Kenapa Bima bisa naik berat badannya, guys? Kayak gue juga. Makanan gue tuh lebih kotor juga dulu pacar dibanding lu pengacara. Tapi sumpah ya, belum ada nyoba ini. Lagi libur, makan gue sekali sehari. Nah, lapar banget. Lapar banget di besok paginya ya. Terus kayak ngerasa gini loh guys, apa tuh namanya? Besoknya badan tuh enteng. Ya. Asli. Asal lu malam lapar enggak makan aja. Iya, gua tahan-tahan gitu kan. Terus gua makan apel. Jadi makan siang doang ya? Iya, makan siang doang. Tapi lu cobain dah. Lu 3 hari kayak gitu. Makan siang jadi doang. Biasa. Lemes. Enggak. Lemes 1. Ini udah masuk hari 4, hari kelima lapar lu luar biasa. Lu pernah ngasih ngigo makan? Enggak. Gua sering anjir. Enggak, gua ngerasa gini. Iya doang. Gini. Dia tidur nih. Kopi dong. Tengah malam nih. Gue kebangun. Lu tuh laporin nauju bila menjalik, lapar banget. Terus gue jalan nih, masih ngantuk gitu. Keluar kulkas, lihat apaan nih ada apa. Waktu kan demi apa? Lu bangun tapi bangun. Ah. Ya maksudnya
gua tahu gua jalan. Iya kayak setengah sadar gitu, tapi ngelindur. Tapi dipaksain. Ya, gua salah nyelap perbat, buka kan gua ada Vineta gitu-gitu kan. Vineta kan bisa yang makan lagi. Udah, gua makan Vineta 2 suap doang. Jeglek-jeglek, terus tidur lagi gua. Pagi-pagi gua nyadar. Suami gua lapar banget. Iya, yang gitu-gitu. Ini minusnya. Enggak ada minum, enggak ada apa, tidur lagi gua. Gua enggak pernah gua pipis ya kalau pipis. Tapi kalau lapar aja kebangun karena lapar tuh gua enggak pernah banget. Alhamdulillah kenyang, guys. Alhamdulillah kenyang, guys. Dan tadi ada yang ikutan beli bakso aku, guys. Jadi itu harus bertanggung jawab ya enggak sih, Bim? Iya. Nanti ya, guys, malam. Ternyata hari ini konklusinya adalah pelajaran yang dipetik adalah jangan mendoakan yang jelek-jelek ya, orang lain, guys. Iya benar. Itu doa. Jadi gini. Kok, tapi ini benar. Tapi kata ibu gua gini, kalau ngomong ke orang hati-hati. Karena bisa berbalik ya. Di samping kita tuh ada malaikat yang ngomong amin buat dia juga ya Allah. Misalnya kalau maksudnya kalau sekes-sekes sama orang nih misalnya. Berarti tadi diaminin lu tuh. Bener. Misalnya gini, gua b*** lu gitu. Amin dia juga ya Allah. Jadi gua b***. Kayaknya iya sih bener, guys. Langsung kayak 1 tambah 1 3 gitu ya. Langsung error abisnya gua b*** lu. Pasti nanti pada komennya gini. Apa sih namanya? Auto karma apa sih nih? Karma instan. Yakin gua. Yakin gua yakin. Ya udah guys. Kan kita udah kenyang, alhamdulillah. Kalian komen di bawah buat challenge selanjutnya apa lagi, ya kan? Jadi kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena itu untuk support dari kalian untuk kita. Sayang you. Oke, see you next video. Bye-bye!